Halo sobat fitnah, waduh opening udah beda guys. Jadi di video kali ini kita nge-review setelah update besar-besaran Super Sus. Waduh, duh, duh, duh. Oke kita lihat guys, wah mantap tampilannya udah keren ya. Eh kok botak sih? Oh koleksi di sini guys. Oh ngebug ya? Di updatean ini guys masih banyak bug ya. Masih banyak bug. Jadi oke, kita lihat leaderboard dulu guys. Rank solo duo squad. Squad belum ada ya. Solo ini main biasa berarti guys, main kayak rank biasa. Oke. Warna udah. Oke guys, kita lihat ini apa. Oh, ini tuh buka box guys. Buka box ya. Ngebug, masih banyak bug loh. Banyak bug. Tuh. Oke, nggak apa-apa nih gambar-gambar Golden Star Donut. Oh, udah muncul. Udah muncul ya. Oke, kita coba ranked-nya. Oke, solo duo. Oh beda guys, solo-solo kayak main rank biasa. Duo-duo, squad-squad. Oke. Oke, waduh kita masih bronze rupanya guys. Masih bronze. Masih sepi ya. Yang update masih sedikit juga ini. Oke, ini duo. Peringkatnya udah silver, udah ada banyak yang silver, guys. Oke, berarti solo ini kayak main biasa ya. Kayak main biasa, duo yang ini. Squad ini, guys. Nah, untuk mode special force-nya kayaknya belum keluar ya. Maksudnya belum. Atau kita coba dulu ya. Kita main squad. Waduh, lagi update guys peta permainannya. Bentar ya. Duo kah? Oh belum bisa juga. Lagi update, lagi update. Oke. Coba kita lihat apa yang terbaru ya. Kita review-review dulu guys. Santuy. Oke. Sorry guys, bersin-bersin. Oke. Ini apa nih, super pass ya. Cari teman coba ya. Oh, ini ada fitur cari teman. Oke, banyak guys, ada bounty hunter. Coba perbarui tim tatap muka. Wah, ada Andika. Fans Andika. Wah, banyak. Ada Ham-Ham tadi ya. Glesesus. Banyak dong. Oke. Radar guys. Ada nggak di sini ya? Sih mantap guys. Fiturnya sekarang udah ada, bisa nyari teman lewat radar. Lewat goyangin handphone, lewat salin copy link undangan. Tim tatap mukanya apa nih? Masukkan kertas. Oh, kalau ini yang main mabar deketan guys, yang sebelah kita. Misalnya kita kasih password 1234, teman kalian yang di depan kalian juga bisa ya. Oke. Mode light, solo, duo, squad. Oke, mantap, paham. Jadi guys, untuk cari teman ini, kode tim ini kita bikin kode tim untuk ruangan. Oke. Lalu tim tatap muka ini kita masukin password ya, yang sama yang mungkin jarak kedekatan kita 20 meter. Jadi itu dia bakal masuk ke room kita juga ya. Ini yang buat yang mabar sebelahan atau deketan nih. Lalu ini ada fitur radar, mencari orang terdekat random dengan jarak ya. Ini dengan goyangin handphone secara bersamaan. Ini tautan undangan salin ya.
dengan copy link undangan. Lalu apa lagi guys? Kita penasaran nih. Oh, di sini mapnya masih, backgroundnya masih ini ya, masih di langit galaksi yang sebelumnya. Oke, nggak ada yang beda ya, cuman peletakan-peletakannya. Atau ada skin baru guys, sudah muncul belum? Pose, emote sudah semua kita dapat. Oke, eksekusi. Oke, loading. Belum ada ya. Ini juga masih bug guys, masih bug ini, digini-giniin masih belum hilang-hilang ya. Tuh. Oh udah hilang. Tadi udah digituin juga perasan. Oke. Kita coba guys. Kita main squad. Kita pilih peran kita. Kita main netral aja guys. Kita main Alhypno. Oke. Match. Kita nggak usah ngundang orang dulu. Kita coba dulu ya. Sepi dong. Sepi dong. Wow, masih sepi guys, yang update masih sedikit ya. Dari grafik sih agak lebih jernih ya kalau kelihatannya ya. Tapi masih agak patah-patah dikit nih. Nah. Oke, coba kita keluar ya. Kita main duo guys. Kita main duo aja. Wah, benar-benar masih sepi ini, harus mabar ini. Susah guys, masih sepi. Mungkin menurutku kalian sekarang update dulu di tap-tap. Biar nanti kalian udah bisa mainin fitur-fitur ini. Ini fiturnya belum masih uji beta ya, beta tester ya. Jadi masih beta testing. Masih uji coba, belum benar-benar fix karena masih ada bug dan masih ada kekurangan. Ini masih beta testing ya. Kok warna aku berubah jadi hijau muda, Cuk? Tadi hitam loh. Oke, jadi game itu masih sepi guys. Coba kalau solo ya, bisa nggak? Oh, solo pun masih sepi loh. Wah, ini masih beta testing, jadi belum bisa main ranked nih guys. Masa aku nggak bisa cari konten? Waduh. Ayo buruan update kalian, buruan. Oke. Jadi guys, ada tambahan, sorry tadi lupa ya. Ini di bagian bawah ini ada gimmick nih. Nah, ini semua role-nya ya yang bisa kalian pakai. Oh, swiper bisa juga dong. Netral. Oke. Nah, ini impostor bisa kalian ganti nih. Kayak gini, ini pasangannya apa, itemnya gunakan. Nah, terus kita ganti raja waktu. Kita mau pasangannya, kombonya bisa kita susun di sini guys. Ngerti nggak maksudnya? Aduh, gunakan gini belum dibuka, harap tunggu. Oke. Segera di, waduh. Oke. Dibuka di level 8. Jadi ini bisa kalian cocok combo-combo ini. Misalnya roll serif nih, serif ini pakai ini misalnya guys, gunakan. Jadi habis kasih jebakan ditembak sama serif misalnya gitu guys. Nah itu bebas. Jadi kalian bisa variasiin, kombinasiin item dengan roll ini dengan sesuka hati guys. Bisa kalian baca di sini ya. Kita baca satu-satu dulu ya info. Oke. Membuka langsung pintu yang tertutup, gunakan untuk langsung buka pintu dengan menghemat waktu. Oke. Gunakan. Oke. Pasang, aduh videonya belum ada guys. Pasang radar untuk mendapatkan pendangan selama beberapa waktu, gunakan untuk melihat area yang berbahaya. Jadi untuk kayak nge-scan area, ngedeteksi area gitu guys. Misalnya pas mati lampu dekat listrik ada orang apa enggak gitu. Kalau ini pasang untuk menangkap pemain, buatnya tidak bisa bergerak. Nah ini sama sirip bagus guys, dan mendapat petunjuk, gunakan pada jalan penting untuk menangkap atau melindungi diri sendiri. Misalnya pas kita mau pergi ke misi keramat di Mars Base, nah kita pasang jebakan di pintunya guys. Kalau ada yang mengincar kita, yaudah kita tangkap. Nah kalau misalnya dia impos, kita tembak. Ini paling cocok combo sama sirip juga. Misalnya gitu guys. Ini lemparkan bom ini untuk mengeluarkan area pengurangan kecepatan jalan. Oke, bikin lambat ya. Ini bom lem.
dan akan ada selama beberapa waktu, gunakan untuk memperlambat pengejarmu atau menghalangi orang yang kabur. Oke, jadi kalau kita dikejar kita bisa, oh videonya ada guys, tapi tadi nggak bisa dilihat loh. Oh diklik dulu, sorry. Oke, guys, aman. Kalau ini untuk radar ya, kayak gitu tuh. Oh ketahuan kalau ada orang guys, kalau ada impostor di situ ya. Nah ini untuk buka pintu guys, langsung cepet. Oke, paham. Ini pas bisa buat pintu kita bisa pakai itu. Kalau ini gunakan untuk semua tugas, untuk menggunakannya selesaikan semua tugas. Oh ini kita tugasnya untuk ngebantu orang lain kerjain misi guys. Di saat misi kita udah selesai, kita dapat misi tambahan, ngebantu atau ngurangin misi orang lain ya. Space Crawl bisa gunakan ini untuk lebih cepat menang. Impostor Netral juga bisa gunakan skill ini untuk mengambil kepercayaan. Jadi impostor sama Netral bisa pura-pura ambil ngerjain misi guys ya, pura-pura bantu kerjain misi padahal dia bukan ya. Oke, info. Ini lari cepat guys. Ini paling cocok buat impost kayaknya nih guys, lari cepat ini ya. Atau buat dokter guys, dokter bagus nih. Dokter ini habis nyeret mayat guys ya. Nah ini pakai sepatu, nyeretnya cepet guys biar nggak ketangkep ya. Gimmick belum dibuka, harap tunggu. Oke, jadi itu dia guys tambahannya, bisa kalian baca sendiri dan pahami. Semoga kalian suka ya, update nya sangat bagus. Kalian silakan kalian update di tap segera dan kalian baca sendiri. Oke, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan sampai jumpa. Salam fitnah, bye bye.